So guys, so sekarang kita on the way ke Iron Bull Subang gym, right? So gym ni antara gym yang besar lah sebab dia gudang. And dalam banyak-banyak hari gua tak tahu lah kenapa Red dengan Tarzan ajak gua time bulan puasa ni kan. Tak ada hari lain ke? Tak ada hari lain ke nak pergi? Dah lah pergi climbing, lepas tu nak pergi gym pula tu. Allahuakbar. So kita sampai, let's go. Okay. Bapak ada. What's up guys? Hazim Sazali. So hari ni kita akan buat rutin shoulder and tricep. Shoulder. Tapi sebelum tu kita warm up bilik sebelah. Warm up bilik sebelah. Hai. Tolonglah. Shoulder routine ni kita ikut Tarzan. Okay. Kita buat shoulder press dulu, dia kata side lateral, face pull, lepas tu angkat dumbbell press. Kita ikut game dia. Lepas tricep ikut game drain. Try lah, alright. Oh, bye-bye. Dah. Okay, so tadi Tarzan start dengan 10 kg. Ini tak tahu lah ni orang ke apa. Dia start dengan 32 kg. Bukan 2 kali ganda, 3 kali ganda lebih lagi. Mungkin sahur tadi dia minum Gorilla Turbo kot. Mungkin lah.
buat macam ni. Lepas tu tahu lah, aku banyak baca, banyak tengok tu, tengok ni, tengok ni. Tapi kawan sebab dia, sebab tak tahu lah pendapat masing-masing kot. Dia approach training macam ni. Sebab aku punya approach adalah time allocation. So kalau boleh kita nak cepat habis kan. Itu lagi cepat lah, sebab kalau buat ni lambat sikit tau. Dia lambat sikit. Bila kita main time allocation ni, benda yang paling penting dia adalah sebenarnya stamina. Stamina kan, dia macam endurance sikit. So kalau kita buat benda yang slow-slow ataupun jenis yang kita turun slow sangat kan, dia jaga tempo apa semua tu, kita tak dapat nak buat 12 atau 15 kan. Itu style aku lah. Style aku, Taren kau. Di sini Taren lah, memang tempo semua jaga lah. Memang terasa ada punya urat-urat masa dia tertarik-tarik apa semua. So bagi Ren, lain sikit terbalik. Memang layan tempo punya. Azim pula? Aku pun suka layan tempo tu sebenarnya. Aku memang suka slow sebab aku kalau buat laju memang ada. Kalau kau betul buat slow memang kau tak akan dapat 10 ke 12 tau sebenarnya. Yang sebenarnya kalau betul-betul ni lain dah kan. Tapi itulah. Tapi itulah aku kalau start shoulder press bukan start yang 3-2 lah. Tapi jujur lah. Lama-lama kita main dua orang main gym, orang paling pelik lah. Paling orang kata paling jaga tempo, paling jaga form, paling jaga makan. Kita biasanya yang main gym ni memang kita asal main lah. Kadang-kadang cakap 12 rep pun 8 rep lah. Tu bezanya pink dengan Tarzan. Mana cik? Kita dah sambung.